Sejoli terekam CCTV disiram air keras oleh dua orang berboncengan motor di kawasan Jalan Nusa Indah Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video, tampak awalnya korban sedang mengendarai motor dan membonceng seorang wanita. Korban lalu didekati dua orang yang berboncengan motor. Salah satu pelaku lalu menyiram air keras ke arah korban. Bahkan terlihat asap mengepul di bagian muka dan badan korban. Usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung kabur. Wanita yang dibonceng korban berusaha menghampiri pelaku. Namun, ia tak bisa menjangkau pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya menyiramkan air ke wajah korban. Pelaku berhasil ditangkap polisi di sebuah kafe di kawasan Cengkareng pada Senin 2 September. Polisi masih mendalami motif penyiraman air keras tersebut.